menunjukkan kemerdekaan adalah akidah kita selama, daripada kita menghambalkan diri kita kepada manusia. Kita kata Tuhan kita orang Islam, kita kata Tuhan kita Allah, dan Tuhan kata siapa pula? Orang Islam Tuhan kita Allah, Tuhan kata siapa pula? Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ruang dan masa untuk kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan alhamdulillah pada malam ini kita semua
penduduk sekitar di Kampung Padayawa. Kampung Padayawa ni nak dipilih oleh Allah SWT masih lagi dapat sama-sama duduk di taman-taman syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marantum bi riyadil jannah fardau qalu wa ma riyadul jannah qala hilaqul dzikr." Apabila kamu melalui di taman-taman syurga, dah melalui tepi taman-taman syurga, dah hari kita duduk tengah bandar, biasanya dengar ikut seorang, ikut spekam manusia kan. Lalu taman-taman syurga, Nabi suruh kita duduk, singgah. Fardau, hendaklah kamu berhenti, singgah, duduk. Maka tanya sahabat radhiyallahu anhu nak kukuhkan lagi, apakah itu taman-taman syurga? Dia ada yang Nabi sebut raudatan min riyadil jannah. Taman-taman daripada taman-taman syurga. Mana? Di Masjid Nabawi. Ada satu yang disebut taman-taman daripada taman syurga. Di antara mimbarku, Nabi kata mimbarku dengan rumahku, itulah disebut taman-taman syurga. Kita nak pergi Madinah, tak dapat tiga, kena keluar piti banyak lagi. Dah, kalau kita duduk kapal ni, tak payah keluar piti dah, jalan kaki. Habis 2-3 ringgit duit minyak. Dah, takkan nak kira juga duduk taman syurga. Kalau habis mahal pun kereta mahal sikit, dak-dak pun dah habis RM50. Dah, bawa kereta mahal sikit kan, dah habis RM50. Tak sabar sampai 100, duduk 200 meter je. Habis minyak 200 je, tak ada. Dah, habis komang pun 10 je. Dah, habis komang dah tu, duduk kampung ni dah. Dah, ada orang Allah Ta'ala pilih dia jauh lagi, duduk pucuk. Tapi Allah Ta'ala pilih dia duduk datang dalam majlis-Mu. Kita yang duduk kampung, Allah Ta'ala dah pilih. Kata juga. Tak. Lepas tu orang kata, masjid tepi rumah ibarat macam ratus-ratus meter. Supermarket yang duduk 20 km, 30 km, ibarat macam duduk tepi rumah. Berapa hari-hari kita pergi? Tak. Ustaz kata ke saya ke? Tak. Sebab dia kata sebab rumah saya dalam supermarket, Ustaz. Dah, Nana duduk di tengah bandar ni, rumah dalam supermarket. Dah, rumah atas supermarket lalu dah keluar. Dah. Tapi boleh turun pula. Tapi pergi surah adalah tu tak boleh turun. Atau masalah surah masjid tak boleh nak turun. Taman-taman syurga kalau kita nak pergi ke Madinah jauh. Hak dekat ada, apa dia? Nabi sebut majlis-majlis ilmu, halaqah, zikir, ataupun tempat kita berkumpul semata-mata mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita pun dipilih oleh Allah Taala duduk di tempat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Dah Nabi sebut dalam satu hadis dalam Quran pun Allah Taala sebut dalam syurga ni dah jannatin tajri min tahtiha anhar. Tu dah ada mengalir sungai-sungai, mana ada sungai dalam ni? Dah. Dalam syurga tu ada sungai-sungai. Dia tak ada sungai pun, Ustaz. Memang ada mutuk, nampak. Malaikat ada, nampak tak? Nampak tak malaikat ada? Tak nampak.
Kalau napa pun lagi. Jangan punya kaki. Tak lama ini. Tak duduk sore ni. Napa pokok goyang. Pada hari gak. Ia tak tuduh. Takutnya kaki. Allah bukan takut kaki. Takut ke Tuhan. Gak melayang. Takut Tuhan. Ini takut kaki lebih pada takut Tuhan. Ini masalah kita. Tak penyakit yang ada dalam hati manusia. Tak, bukan muda, aku pun lebih kurang kak. Sama. Di depan tak muas sama. Saya nak ambil petikan daripada surah As-Saff. Dua ayat daripada surah As-Saff. Ayat yang ke-10 dan yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Alhamdulillah, ayat ni bersangkut paut kita pada tahun Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dua golongan yang saling gaduh balah sesama sendiri, Quraisy dan Khazraj, ia balah sama di Yathrib. Balah-balah, tiba satu masa mereka ni mengambil bantuan daripada puak-puak daripada orang-orang Yahudi di Madinah, di sekitar perkampungan Madinah. Nak diambil bantuan, nak dibalah seteru, lama mana seteru kikicik nak membahang lipaku contohlah. Nak lalap balah siapa nak beranak. Dah habis keturunan. Ye silap sikit ni. Akhirnya balas tu. Lama kelamaan. Dah balas. Siapa satu masa. Dah mereka ni nak minta lah. Panggil jaminan. Nak minta orang panggil satu jaminan. Dan dia tahu. Puak-puak wash. Adalah puak-puak yang mana kalau dia pegang dengan janji. Syek-syek ni pegang dengan janji. Selagi mana kita tak ingkar kepada dia. Puak Quraisy ni kalau dia bela-bela sungguh. Tak kira lah. Mu bukan daripada keturunan aku pun, anak-anak aku pun. Tapi kalau dia diberi jaminan, dia akan tahu. Akan pegang sungguh. Ketika tu, puak-puak puas, dia rasa gah tak ada bel. Pembeli gitu, puak Aus, puak Khazraj, dia ambil kesempatan nak minta perlindungan daripada golongan puas di Makkatul Mukarramah, masuk musim haji. Kita baru lepas musim haji lah. Lama kelamaan puak Aus ni pergi temu. Temu pula Sayyidina Ali dakwah Islam.
Lalu dia tanya, "Dah, saya nak minta perlindungan. Siapakah patut saya kena jumpa?" Saya nak alih pun tidak cakap banyak. Jumpa, ajak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puak Khazirah, Puak Aus dan Khazirah. Puak Khazirah pun dengar Puak Aus minta bantuan daripada Puak Quraisy, dia pun air nak ambil kesempatan teh. Nak ambil kesempatan teh. Nak minta atik abad tuan daripada Puak Puas. Temu pula dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula ajak temu dengan Rasulullah. Asal seteru dua orang ni. Balah dua orang ni. Tak? Haa. Tak boleh temu, gocoh temu. Haa, tak boleh. Tiba-tiba temu dengan seorang yang penyatu. Ia menyatukan manusia. Daripada balah kepada tak balah. Kenapa Nabi kabur kepada dia? Munaklah aku bagi satu perniagaan yang lebih menguntungkan kamu. Yang lebih besar. Benda ni dia akan jamin. Mu boleh selamat dengan mu berpegang dengan mu. Ini ayat Al-Quran disebut tadi. Antaranya Allah Ta'ala sebut, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari seksa yang tidak terperi sakitnya? Tengok Allah Ta'ala sebut satu perniagaan yang besar. Biasanya negeri ni untung dah. Ha? Ada orang negeri nak ugi? Ada. Ada orang negeri nak ugi? Tanya toke-toke, haus-haus-haus sikit. Dia negeri nak ugi ke nak utuh? Nak utuh. Orang gila je nak ugi. Tak? Ha, orang sehat akal dia, dia negeri nak utuh. Allah Ta'ala tawarkan satu perniagaan kepada penduduk bumi. Namanya manusia. Ya ada akal yang boleh fikir. Mahangah bahasa Terengganu. Kenapa kita cakap slow-slow? Step by step dah. Orang nak satu perniagaan ayam besar. Lalu ditanya, apakah perniagaan itu? Mudah je niaga. Dia niaga ni tak payah. Bayar duit, habis duit, hantar duit, tak ada. Kenapa dia? Tu'minu nabilah. Kamu beriman kepada Allah. Tu'minu nabilahi wa rasuli. Dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahidu nafi sabilillah. Dan kamu berjuang membela, yakni menegakkan agama Allah Subhanahu wa Taala, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan jiwa kamu, diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dan kita kena faham, kita kena ingat, Allah Subhanahu wa Taala tawarkan apa yang telah kita janji kepada diri. Janji untuk apa dia? Taat dan patuh kepadanya. Ketika mana Allah Ta'ala sebelum menjadikan kita, nak keluar kita daripada rahim mak ayah kita. Mak pun. Ayah mana ada yang kandung. Dah. Ha. Daripada rahim mak kita, kita telah janji. Kita nak ikut, nak patuh, nak taat segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kita keluar, kita tak ingat, kita lupa. Kalau kita melihat sejarah
di tanah Jawi gitu, tanah Melayu gitu. Ni padang Jawi. Dah. Ha, tanah Jawi ni tanah Melayu bah. Dah. Ha, tulisan Jawi tu Jawa. Dah. Tulisan Jawi ni tanah Melayu bah. Biasanya orang tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Bukan semenanjung sini je. Tanah Melayu termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, termasuk Kemboja. So, sebelum berlakunya kemerdekaan, ni kita masuk tahun kemerdekaan 62. Tapi lama orang dah tahu. Tak. Lama orang dah tahu. Padahal dulu-dulu hak kita tulis hari ni bahasa Jawi ke bahasa Rumi apa sebut? Hah? Bahasa Jawi ke bahasa Rumi? Hak kita tulis tulisan A, B, C, D, E, F, G bahasa Jawi ke bahasa Rumi? Rumi? Bukan bahasa Melayu ke? Ha, mana bahasa Melayu? Kalau Indonesia, kau baca? Dah, tu dah, tu salah. Ada Indonesia sini. Dah, ha. WC. Kedua kau, WC, WC. Dah, WC ni tanda, ha. Kita tahu kau Indonesia sikit-sikit. Dah, ha. Kita duduk belah Tasik Melaya sekejap. Tasik Melaya ni dia jenis bahasa pelik. Dia bahasa Sunda. Tak, bahasa Sunda. Tahu Sunda? Ha, Sunda. Kita boleh jumpa tu Sunda. Tak, padahal bahasa dia ada satu bahasa. Syare. Syarewa. Kamu paham, kamu cari di. Kenapa syare? Saya kuat itu. Itu semua. Tak, kita nak sebut orang yang duduk di tanah Jawi dulu sebelum nak menebarkan agama yang namanya Islam. Ulama-ulama dulu. Nak sapa ke tanah Melayu. Baik itu ada pandangan-pandangan ulama. Siapakah yang mengislamkan? Di manakah Islam mula tersebar di tanah Jawi? Tanah Melayu ni, di semenanjung Malaysia. Ada kata Kedah, ada kata Terengganu, ada kata Melaka. Ni sejarah. Kita kena ingat. Sejarah ni, sejak ni nak sebut kemerdekaan yang sebenar. Kemerdekaan bukan hanya kita merdeka. Tapi kita tak boleh nak beramal dengan apa yang kita ada. Kemerdekaan yang sebenar adalah kita merdeka. Bebas melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kisah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Allahumma salli Muhammad. Rafi'i bin Amir ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab dia ni nak tawaf pasi. Nak tawaf pasi. Ke mana dia nak pergi tawaf pasi? Satu hari diutuh beberapa orang sahabat-sahabat
Ketika itu paling berperang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Paling berperang tentera-tentera Islam. Sayyidina Umar tak ikut serta. Dia jadi khalifah duduk di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi tentera ataupun panglima. Menjadi panglima. Ketika mana puak-puak pasir nak buat rundingan lah. Rundingan kita kata kat. Tak. Nak buat rundingan. Satu hari diajak, dipanggil tentera-tentera Islam. Salah seorang tentera Islam. Maka tentera Islam namanya Rafi'i, tak silap. Rafi'i bin Amir ni radhiyallahu anhu. Dia pergi mari bertemu dengan Rustam, tak silap nama dia. Rustam. Rustam ni adalah yang pegang parlimen ni lah, Parsi ni. Rustam ni dipanggil. Satu masa dipanggil. Dipanggil ke Rustam. Rustam panggil dia. Rustam ni hebat. Kayu. Kayu dah kayu mewah. Dah jalan istana ni saja zamruk, mah, perak, ada belaka. Dah, tiang besi, kayu raya. Tempat itu dia tu, dari mah. Dari mana? Kita nak mas toko pun dah berani nak tak dalam rumah. Dah, tak pun lusu-lusu. Takut orang bahan. Dia dah. Haa. Tempat itu dia kata dia saja buat dari mah. Haa, kaya ni. Dah, perhiasan zamruk. Tahu zamruk? Pemata lah kalau tengok. Pemata-pemata zamruk. Haa. Bukan berau. Mujar silap faham pula. Dah, kalau orang jadi minat mata cicir. Aku bakal mata cicir kosongnya. Haa. Minat mata cicir, ya. Aku tahu lah. Oh ni, pemata zamruk. Oh ni, majang, macam-macam lah. Tak. Ha, ni mata kokar. Ada ke? Tak. Ada ni orang minat mata, faham-faham lah. Tak. Lalu, Amir ni pergi temu. Ibnu Amir ni lah. Tak, Rafi'i ni pergi temu dengan Ustaz tadi. Dia pergi temu. Satu masa, Ustaz ni nak undang. Mau tujuan aku nak mari sini, nak apa dia tanya. Tujuan aku ni nak mari sini, nak ajak orang kepada Islam. Nak suruh patuh kepada Islam. Antara kata-kata dia hebat dan hebat. Dia kata, antara yang besarnya dia nak, min ibadatil ibad, ila ibadatil rabb, ila ibadatil ibadatillah. Penyembahan kepada hamba, kepada hamba, kepada penyembahan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia ni dia jadi hamba kepada manusia sehingga takut untuk melakukan perintah daripada Allah taala. Kalau mu masuk Islam, mu akan selamat. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu Wataala, dan Allah Taala akan bagi kurniaan kepada kamu. Sebelum dia nak balik perang, dan apa jaminanmu? Jaminan. Jaminanmu mu berjuang untuk Islam ni. Kenapa jaminan ditanya? Kenapa jaminan? Jawab dia mudah. Jaminan. Kalau kami mati, kalau kami mati, kami akan memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Kami mati syahid dan kami akan peroleh syurga Allah taala. Jika kami tidak mati, kami akan memperolehi kemenangan. Oh, takut juga. Ustaz, dak mati boleh syurga. Dak mati boleh menang. Dak, puak-puak ni mati ada benda ya. Harta dia tak ada lah. Kalau menang, untunglah sikit. Tapi, tak
laki. Nah, debo juga. Tadi janji ada kamu ni pemimpin, katanya. Nah, aku ni tentunya. Tentu berani cakap gitu. Apatah lagi pemimpin. Nah, tentu boleh cakap gitu pemimpin apa lagi ya. Tak, dah tidur malam. Minta tempoh 3 hari. Tak, minta tempoh pula. Nak lawan. Tak, ni antaranya hikmah nak kabur kepada kita. Inilah yang sebenarnya makna kemerdekaan yang kita nak sebut. Bukan ikut babi buta dah. Kemerdekaan ialah kita menunduk. Tidak tunduk kepada penjajah, tak tunduk. Orang yang jajah kita, orang yang jajah pemikiran kita, kita tetap dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh kepada kita sebagai orang Islam, masuk Islam. Fi silmi kaffah, dengan sempurna, dengan keseluruhan, bukan ambil sikit-sikit. Jenis orang Yahudi dulu, orang Nasrani dulu, Allah Ta'ala kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka beriman sebahagian dan mereka kufur sebahagian. Patut Allah Ta'ala kata dia ni golongan yang ingkar, golongan yang dahaka kepada Allah. Sebab mereka ni beriman sebahagian, tak beriman sebahagian. Patut Allah Ta'ala laknak popok ni. Takkan kita Allah Ta'ala umpamakan popok mereka tak faham lagi kita ni. Kita respect itu juga. Apabila Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW sebagai rasul risalah yang terakhir untuk umat manusia, yang menerangkan keterangan-keterangan agama, yang mengajar manusia kepada agama Allah dengan berpandukan Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tokang, kita nak jadi macam puak-puak Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman sebahagian, kufur sebahagian. Ramai orang tu ni. Padu kita tabuh. Kita orang Islam, ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Benda apa betulkah kita ambil? Benda apa rasa kita rasa tak utuh bagi kita, kita tinggal. Ini kita tabuh. Batu kita kena berwaspada. Di sini menunjukkan kemerdekaan adalah akidah kita selamat daripada kita menghambakan diri kita kepada manusia, bukan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kena tahu. Tu merdeka, merdeka, merdeka. Di akidah kena selamat. Kalau akidah tak selamat, tak merdeka ke? Akidah masih goyang lagi. Kau kata Tuhan dia berapa? Dah tahulah ustaz tu kata ada sedih. Goyang lagi. Dah ni berat nenek kau ni. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan malaikat Allah, tidak ada ilah selain daripada Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dah, tu dah. Caya dah. Kerat caya ni. Dah mengucap. Ini kena faham ni. Tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala adalah ilah kepada semua. Sebab kita orang Islam memang wajib mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak bayar ni. Dan
kalau ada ngucap. Nak sah bayar dah sah. Kalau ada ngucap, kena ngucap. Ngucap dua kali masyarakat. Nak tanya, asyhadu an la ilaha illallah dah. Nak tanya sikit. Dah orang kata, asyhadu an la ilaha illallah. Orang Islam kena ngucap, orang kafir dah ngucap dah. Dah, betul tak? Kau ada orang kafir ngucap? Dah ngucap lah hidup iman. Kita kata Tuhan kita, orang Islam kita kata Tuhan kita Allah. Dan Tuhan kafir siapa pula? Ha? Orang Islam Tuhan kita Allah. Tuhan kafir siapa pula? Ha? Allah. Ada juga setelah-setelah tempat kita pergi yang tak, kita orang ada mula-mula tu tapi tak nampak lagi dah Allah. Kita kata dah kita percaya, kita yakin bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita sebagai Islam wajib kita ucap bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kita kena yakin dalam diri kita tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaja ilah ataupun Tuhan. Maka kita nak tanya sini, siapa Tuhan orang kafir? Tuhan kita orang Islam, kita kata dah Allah Ta'ala Tuhan kita. Dan Tuhan kafir apa? Yesus. Dan mereka matahari, bulan, bintang. Siapa yang Tuhan orang kafir? Ha? Allah. Dah, apa lagi dah tu? Dah, kalau orang jadi masih lagi tak faham, maka dia akan jawab, Yesus, ustaz. Bapa Yesus, dia orang kapi semua Yesus. Orang kapi semua apa tu? Orang kapi semua matahari. Tuhan-Tuhan ni. Dah, tadi baru kita ngaku tidak ada Tuhan mereka Allah. Dah kira kita kata, Tuhan lain tu Tuhan ni juga mampu lah. Seolah-olah kita mensyirikkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, menduakan Tuhan, meramalkan Tuhan. Tak betul lah. Dari sini akidah salah dah. Lepas tu orang suruh mengaji, tak mau mengaji. Ni masalah kita. Dah, orang kata, mari lah mengaji sekurang-kurangnya. Apalah sifat 20 ke sifat 13. Tak. Tidak ya apa ada sifat 20, sifat 13. Faham. Allah waha, Allah usama, lam yali walam yula, walam yakun lau kufa'a. Itu dah akidah kita. Oh. Tapi siapa orang tanya, siapa Tuhan? Orang kapal jawab, Yesus. Tak ekor, apa? Dah budak faham lagi. Dah. Mu boleh terjemah, tapi mu belum faham. Nak azan dulu ke mana? Azan luah. Huh?
ada air rupanya. Ni orang semua tanya gaji sifat 20 tambah tu reka ulama ustaz, kita tak ambil dari reka ulama, kita ambil dari Quran dari hadis. Pelekeh mula ulama buat ada orang demi lagu tu. Dia kenal tak siapa Abu Hasan Asy'ari? Dia kenal tak Abu Mas'ud Al-Maturidi? Nah dah. Dia nak cakap gitu. Abu Asa Asyari, keturunan Abu Musa Asyari, sahabat Rasulullah SAW. Bukan orang-orang perang. Rasulullah pun pernah duduk rumah dia. Ada dalam satu hadis, hal Rasulullah buat satu gaisah panjang. Dia buat satu gaisah lurus, satu pak. Masa tu Abu Musa duduk depan dia. Abu Musa duduk depan dia, tarik. Lepas tu Rasulullah pun buat, ni bekok, 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 bekok. Dia buat bekok, Rasulullah buat bekok. Dia ambil kayu, nak tarik-tarik panjang. Alahi buat bekok, 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 bekok. Lalu Rasulullah akan buat lah. Akan pecah umat. Umat Yahudi pernah pecah pada 70. Satu golongan. Semua masuk neraka, mereka satu golongan saja masuk syurga. 70 masuk neraka, hanya satu masuk syurga. Dan umat Nasrani pula, 72. Golongan ke 72 tu satu golongan saja masuk syurga dan 71 lagi masuk neraka. Dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahid, mereka satu. Lalu sahabat Nabi SAW tanya, Abu Musa tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Golongan mana? Rasulullah SAW jawab, mereka yang berpegang dengan sunnah. Yang berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Hadis satu lagi, Nabi sebut Al-Jama'ah. Al-Jama'ah di sini, ulama-ulama Al-Sunnah wa Jawa sebut, inilah digelarnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hak ni. Hak selamat. Abu Hasan Asy'ari adalah golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada kata, bukan. Abu Hasan Asy'ari ni Mu'tazilah. Ya. Sebelum daripada dia keluar daripada Mu'tazilah dan dia masuk Ahlu Sunnah wal Jamaah. Memang asal dia Mu'tazilah. Ibu dengan Mu'tazilah, alim. Tiba-tiba dia keluar daripada Mu'tazilah. Dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia mimpi. Supaya apa? Bangun bangkit. Betul ke akidah umat Islam? Masa itu Mu'tazilah telah sebuah mana? Telah merebak. Dan dia sendiri Mu'tazilah. Lalu dia bangun daripada tidur. Dia kaji Al-Quran. Lama. Sehingga kan dia keluar daripada rumah. Dia berdebat dengan Tok Guru dia. Juga bapak tiri dia. Debat Tok Guru dia dan bapak diri dia Mu'tazilah. Akhirnya dia keluar daripada Mu'tazilah, Abu Asa Asyari. Dan dia buat satu garis
yang reka untuk umat manusia tidak tersimpang jauh daripada akidah yang salah. Maka keluarlah sifat 13, keluarlah sifat 20 yang dibuat oleh Abu Mas'ud Al-Maturidi sezaman. Keluar. Dan dia kata, tu Abu Asyashari buat ustaz. Abu Asyashari ni ulama. Dah, dia bukan ada salah silap. Dia bukan maksum. Memang dah dia bukan maksum. Siapa kata maksum? Aku kata maksum lah. Tak. Dia bukan maksum. Tetapi dia ulama akidah al-sunnah wal jamaah. Lama mana diselamatkan manusia rosak. Ketika itu ramai puak-puak yang mana ia ambil Al-Quran cara jelas tanpa takwil, asalnya dia nak jadi salaf tapi jadi salah. Ada ke? Nak jadi salah, jadi salah. Berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Parah lagi. Parah. Keluar ayat-ayat mutasyabihat. Asal dia nak jadi salah, jadi salah. Salah apabila keluar ayat-ayat mutasyabihat. Dia tu. Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala mengetahui. Keluar je ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita dah. Tak jadi salah lah dia dah. Berarti jadi sikit je lari. Gelecah sikit je padahal. Kaki molek dah. Salah gelecah. Habis lah. Asal nak jadi salah agak. Nak Allah Allah agak ni lah. Tapi kita tak tahu juga. Dia kata tak tahu. Tapi dia sendiri kita tahu. Kita tahu yang ini. Dah contoh ayam tasyariah. Ni kena faham baik dah. Apabila dia sebut. Ya Allahi fawqa aidihi. Dia pun terjemuh lah. Terjemuh. Tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Terjemuh boleh. Lepas tu. Dia masuk. Ya Ali Nabi. Dia mari pula. Hak mula-mula terjemuh dadah lalu. Cari je lah. Kalau dia sebut Allah Alam tu. Dia kata. Ya Ali dengan mana nama? Ya, ya layak bagi. Ya mana layak? Sebab makhluk. Tak layak warna ni. Nampak dari. Dia keliru sikit ni. Dia orang panggil. Mengeluarkan. Mesyibihkan. Menyupai. Asal dia nak terjemah. Terjemah tu dah. Dia kita tahu. Yang layak bagi Tuhan. Sebut tangan. Layak ke? Tak layak dah lah. Sebab makhluk. Kita kata tak kan. Ayat muhkamah Allah Ta'ala jelas-jelas. Sebut dalam apa? Laisa kamitsli syai. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Ni dengar dah. Faham dah. Allah Ta'ala tidak menyupai dengan siapa. Kalau orang kata yang dengan mana tanya. Betul. Betul tak? Betul lah terjemah. Mana dia tidak tahu. Wallahu a'lam. Batu kuat-kuat. Dia tambah umat manusia terpesong. Dia kena tengok sirah. Tengok sirah. Berlaku ni turunnya ayat. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ayat ni. Ketika berlakunya bai'ah Ridwan. Berlaku bai'ah Ridwan bermakna Allah Ta'ala menjaga. Ulama kata Allah Ta'ala menguasai. Allah Ta'ala melindungi. Banyak pula makna. Tapi kalau kita tengok dalam kamu makna, kenapa maksud ya? Ya ni ada beberapa garis panduan. Ya bukan tangan saja, kuasa ya ke? Sebab tu Al-Quran kalau buka ahli nak tafsir tak boleh barang-barang. Kita pula jadi tak ada alat. Kita nak jadi tukang.
Nak jadi tukang, ambil paku ke kantor semi. Mana boleh? Paku kena katok dengan kayu. Tidak-tidak. Ini ya. Kini-kini ya. Nak baca Quran. Nak terjemah Quran. Tiba-tiba, siapa ayat inang beriman, tiba-tiba kena kesesakan. Lepas tu dia kena ikut ulama. Lepas tu ulama-ulama khalah ni, dia tamu umat manusia ni. Salah langkah. Apabila salah langkah, benda sikit je. Macam tadi kita sebut tadi. Dah. Padahal orang kafir tu kata tu Tuhan dia. Kita tu kita kata tu Tuhan dia. Bukan. Dah tak ada pun aku la ilaha illallah. Silap je ke apa? Orang kafir ya dakwa. Kita tak payah dakwa tu Tuhan dia. Kita kena yakin Tuhan kita Allah. Silap sikit je cakap boleh kumpul. Mereka ingat barang. Manda buat lisang je. Tak. Lepas tu kena jaga lidah kita. Lepas tu di akhir zaman Nabi sebut. Apabila satu masa akan ada golongan yang mana Allah Ta'ala kata, Nabi sebut dalam hadis, berpagi-pagi Islam, berpetang-petang kafir, berpetang-petang Islam, tabuk pagi-pagi kafir. Ni yang kita takut, yang kita bimbang. Na'udzubillah. Dengan cekak aja. Cekak lebih kurang, rosak. Kebahaya. Lepas tu nak kemerdekaan yang sebenarnya, betul ke akidah ni? Faham akidah. Reti akidah, insyaAllah kita selamat. Merdeka dah sedesa. Akidah ya dah. Syariat benda betul dah. Akidah ni asah. Orang panggil tunjang mula-mula. Macam kita kan, tak buat rumah. Takkan nak buat rumah, duduk atas awang. Dah, kena ada tapak. Tapak kukuh dah. Baru buat bangunan. Baru buat tiang. Tiang ni semayang. Ibadat tu tiang. Itu amal ibadat tu tiang. Syariah. Syariah ni kena seluruh. Bukan sikit je. Lepas tu baru kita bersih. Bersih rumah kita. Ibarat dia, Islam ni ibarat sebuah rumah. Kita nak buat rumah. Nak rumah, tidak dapat juga kena ada tapak. Tuh dah. Nak buat. Ni nak buat bangunan. Bangun ikan. Bangunan depan, kenapa dah jaya-jaya. Kenapa makan? Ha? Ha? Naga jaya, eh? Sri Jawa Jaya, eh? Wiyah Jaya. Wiyah Jaya. Tak, bangunlah Wiyah Jaya. Adakah awak bangun lalu ni dah awak tampak dah? Ha? Awak tampak dah? Wah, kita dah tengok ustaz, nak tahu awak ke tak? Kamu dah tengok, tanya orang buat. Dia buat ke tak? Buat apa? Nak tengok, nak kaji, dah, nak saiz pula. Dah nak 20 tikat lah ni, kata 20 tikat ni lah. 20 tikat apa? Tapak kena lagi kukuh. Dak-dak, dia buat tapak tu untuk 50 tikat. Betul, kita nak buat tapak 20 tikat. Dak-dak, kita kena sedia tapak lebih daripada 20 tikat. Kalau tak, buat cepat-cepat kadang-kadang. Sila air belajar tu. Ni pun ramai banyak anak belajar. Tak. Kalau mari nak ambil, kejap. Tak. Na'udzubillah. Tengok. Berlaku di belak-belak Indonesia. Tak. Habis. Banyak nikah. Walaupun kukuh macam mana. Cuma dah. Kajian. Macam mana boleh pecah. Sedangkan aku buat. Memang dah tak dibikir benda-benda Allah Ta'ala buat. Mu fikir pun Allah tak ada bagi. 23 dah dapat juga kita kena buat tapak untuk tinggi lagi daripada kita nak buat ni. Kita bajet. Sebab kita tahu ni, tapak rumah ni sebab kita nak buat rumah. Buat bangunan 3 tingkat. Dak-dak.
Kita kena buat tapak untuk Pak Dika. Ada anu adik ketika je, tapak tu kena kukuh. Seumpama Pak Dika kita kena buat. Macam mana? Lepas tu, tu akidah tu sebut. Ni umpama lah, bukan tu akidah. Tak, ni umpama akidah. Kena kukuh, kena gagah. Gagah dah. Akidah kuat dah, kukuh dah. Dah bangun nak jadi dah. Ia nak bangun dengan apa? Bangun dengan tiang. Tiang. Tiang ni ibarat dia. Semayang. Ibadah lah sebut. Asal dia semayang lah. Asal bunyi sekali. Khamsu alamati. Tak. Tanda Islam. Bunyian Islam. Khamsu. Khamsin. Tak. Lima perkara. Lima asal. Yang pertama dia. Mucat dua kalimah syahadah. Bermakna dengan akidah tadi lah. Betul tak? Lepas tu. Semayang. Semayang ni. Semayang ni tiang. Bangun. Rumah kita nak bangun. Tak dapat tidak kena ada tiang. Masjid ni. Tak. Banyak mana tiang. Islam ni pun ada tiang. Subuh, Zohar, Asar, Ghari, Isyak. Mudah je. Tak susah. Ha. Lepas tu nak beri. Ha? Syariat. Tu baru buat ibadat. Termasuk buat muamalah. Ni ramah pun dah cari. Muamalah. Dihiasi muamalah. Pergaulan. Tak. Muamalah ni ibarat kita kata. Kita nak. Nak suruh orang tengok. Takut orang tengok. Nak molek. Buruk. Tak. Mana kita kata dinding-dinding. Dinding. Muamalah ni ibarat dinding. Dinding. Tambah nampak. Lubang. Tak, kita nak comel ini kita. Lepas tu, munakah nak duduk dalam. Lepas siap ini, nak nikah, nak kahwin. Tidak, munakah. Munakah pula, buat nikah kahwin. Tak, buat nikah kahwin. Nikah kahwin ni ibarat dia, kita ada keluarga duduk dalam. Keluarga pula, keluarga bahagia. Tak, dah buat munakah ni, banyak cabang pula dalam ni. Dah ada tolak, ada ni macam-macam. Lepas tu kita kena jaga rumah tangga kita. Dah, haa. Ada persisian macam mana nak elok. Kalau ada pergaduhan macam mana kita nak susah. Lepas tu dia ada tolak. Kalau tak boleh nak ada sekali, kena cerai. Dah, kalau orang panggil berlaku zihar. Kena buat warna, kena buat warna. Tapi kalau tak boleh kak, kena cerai juga. Dah, ataupun yang anda panggil li'an. Tuduh menuduh, ada ni tuduh ni, tuduh ni. Jadi, suka-suka. Dah, li'ah ni, suami lah menuduh. Ni untuk suami saja li'ah ni. Dah, tuduh, seteri, zina dan sebagainya. Dah, kena suka macam-macam. Padu ni cerah lah. Kalau masing-masing dah tu kan. Dah, li'ah. Banyaklah dalam bab nak tahap ni, banyak sebenarnya. Kalau aku cerita, panjang lagi. Tak, ni pula upam ni. Lepas tu, di dalam ni pula siap dah, ada jinayah. Tak, ada pagar. Pagar ni jinayah. Jinayah ni termasuk di dalamnya siasah. Siasah ni cara kita nak buat pagar ikut mana. Ha, kalau pencuri masuk kau ni, kita nak sekat ikut mana. Ha, pencuri itu ni, buat gerai sini. Ha, gitu ibarat dia. Siasah ni ada cara kita fikir macam mana. Macam mana kita nak naik ke Islam tu sendiri. Macam mana kita nak bangun ke Islam tu sendiri. Tu. Macam mana kita nak bangun ke rumah kita. Itu juga Islam. Lepas tu, cukup dalam bab syariah. Masuk kepada tasawuf. Tasawuf ni nak beki. Nak beki rumah, nak bagi comel. Hal luar nampak comel dah syariah tadi. Syariah comel dah. Kadang-kadang rumah comel terlalu. Keluar. Lapa oh comel. Lapa rumah. Tak tengok dan Allah kotornya lah. Tak sepoh. Sapoh berambak. Tak. Ha, kain terabur. Contoh. Tak dah. Tak dapat ni tak kena bersih. Bersih sapu. Tu orang panggil tasawuf. Nak bersih. Nak bersih hati kita.
Napa Zohi Jomeda, Syariah ikut Jomeda, Semaya Jomeda, dah. Ada sudut perundangan kita ikut patuh, dah. Tiba-tiba siapa tebak kasau? Waso geng, ani dah pakai tu. Agaklah ani waso agak abis lah. Kita sahur juga, kihosok di dalam ni, iblis dilaknat. Ingat tak? Iblis dilaknat. Hak Zohi Jomeda iblis. Mereka awal kau nak patuh ikut perintah Allah. Tiba-tiba apabila Allah Ta'ala perintah satu perkara syariah yang Allah Ta'ala kata sujud kepada Nabi Adam tak sebagai tanda ciptaan aku, maka iblis ingkar. Fasajadu, sujud mereka itu makhluk-makhluk yang ada termasuk malaikat-malaikat semua sujud. Illa iblis, malaikat iblis ekor je tak boh. Jadi dekat. Allah Ta'ala tanya, apa pasalmu ni tambah sujud, tambah hormat? Jawab dia ke apa? Ana khairu minuhu. Mu jangan apa kan? Dah, aku lebih baik daripada dia. Patut aku kata ke dia. Mu ingat baik? Dah, mu ingat ni mu baik sangat? Ni, iblis gitu. Aku ni lebih baik daripada dia. Aku ni comel daripada dia. Segala beritahu tiba-tiba jeng dalam muka. Dia ada sifat kibar, sifat membesung, sifat takabur. Sifat ni mana boleh duduk pada manusia, mana boleh duduk sebagai hamba. Dia layak bagi Allah Ta'ala. Lalu kita kena takbir waktu ihram dengan sebut akbar. Kada orang sebut Allahul Azim. Ada tak sah maya syarat takbir pun kamu kena tahu juga tak. Ulama buat syarat takbir 9, ada 13 syarat takbir 9. Hak asah biasa dah kita jauh cek 9 syarat takbir. Hai, takbir ada syarat kok, kita tahu je hukum. Habdi jadi budak kecil. Allahu Akbar. Mana boleh Allah Maha Gendang. Dah. Gendang. Kang gudang. Mana boleh? Masuk lagi dulu dah. Panjang bar. Sikit je. Tak boleh. Dia kena Allahu Akbar. Alaikah bawa. Tidak boleh. Akbar. Tak boleh kak. Adakah orang-orang? Kadang-kadang ada aku tengok satu tengah-tengah nampak air kapur ni aku tengok. Dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesak habis ke kapur. Betul. Buka pelawak, buka pelawak. Terbudak. Aku nak buka pelawak belah mana. Kena buka pelawak nyanyi lah. Ada tak lagi orang tu? Dua dah lalu. Ha, siang dia tengok. Ha? Dah. Wujud dia nak azan. Kalau agak orang lain nak azan pun. Dia duduk kat belah pasal. Ya, biasanya belah-belah tu dia ada pasal. Pasal. Pasal tu. Dia ada surah. Surah tu agak 2-3 orang tu hidup. Dia teraja empat yang situ. Agak 2-3 orang tu. Doktor bilang. Tak dua dah. Kita kabur dah hidup ni lah betul. Luar kan dia dah. Tak boleh. Kita kabur Allahu Akbar. Dia pun bayar pun Allahu Akbar. Dah boleh lah. Elok dah. Luar kan dia. Tu orang panggil daurat lah tu. Daurat ni. Tak ada salah. Janji. Orang panggil. Dari sudut rekod kan. Dia bukan menyusahkan. Kalau boleh. Hak orang segar tu. Azam lah. Dia kalau ada orang lain. Dia semua orang lain azam. Dia tak ada orang salah. Kita dia azar. Tak ada orang dia azar. Dia azar. Kita siang. Kita siang sebab apa? Sebab tak betul. Tapi dia memang tak boleh. Lidah dia kerah. Dia kalau wal akbar. Alhamdulillah. Dia jadi panjang gitu. Yang baik. Ada orang jadi kita luar awal dah.
Tak, kita dah relax lah. Tu bagi dia di makan. Bagi kita dah boleh ya. Kita apa lidah kita ni? Lain lidah kita ni jadi bodoh juga ada. Dah apa pula betul? Jadi bodoh. Akbar. Tak boleh. Tapi kalau buat cakap laju lah. Tapi kalau buat sebut orang ni dah boleh. Kena belajar lah. Nah, macam Mochi tadi tu. Kita ajar dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Yazan kejap okey, kejap tak. Pahadah. Budak pahad sudah. Pahadah pahadah juga sudah. Sekadar pahad. Itu nak kamu. Begitu juga dari sudut hati. Nak sudut hati tak ni? Hati comel. Baik. Iblis sebab sekali sebab apa? Sebab tak kabur saja menyebabkan Allah Ta'ala humbang dia dalam neraka. Allah Ta'ala kata wa kana minal kafirin, dan adalah ia tergolongan daripada golongan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ikar. Golongan yang ikar siapa? Iblis. Apa? Satu perintah Allah Ta'ala. Dan kita berlambat mereka ni wala cerita. Banyak mana kita? Bukan hak ni je, hak ni. Tak, hak ni. Sama ke? Banyak mana perintah Allah Ta'ala kita tak laksanakan? Banyak mana? Tu kita pakat muasalah. Orang yang merdeka ni dia mengikut segala perintah Allah Ta'ala. Apa hak kita boleh buat, kita buat. Ada kali kita tak boleh buat, kita memerlukan kerajaan yang buat. Dah kerajaan dah buat, boleh cerita tak? Boleh cerita? Nak suruh aku jawab? Kali dah, dia berdosa. Dosa kerajaan dah buat. Perintah Allah Ta'ala. Oh, gitu pula tak? Dosa. Dah, dia berdosa. Orang latih ni berdosa ke? Tanggungjawab tu kena. Kita latih kerajaan, kita pun berdosa latih. Sebab apa? Sebab kita yang bawa dia, sebab dia dahaka. Semakin hari, semakin dia dahaka kepada Allah kerana kita. Bagi nak pilih pemimpin, kena pilih pemimpin yang boleh laksanakan perintah Allah. Tu orang panggil melaksanakan amanah, tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya nak jadi pemimpin, kena ingat baik. Hak jadi pemimpin, kena ingat baik. Kita jadi pemimpin, kita bukan hanya kita dapat pangkat darajat saja, tetapi kita juga dapat berlaku jika tidak pandang dengan cara yang sebenarnya kita tak guna dengan baik. Sebab tu kita kena ingat baik. Kena pakat masalah. Apa ustaz kata dosa orang pilih? Saya mana tahu. Dah. Kih budak belajar. Ini berkait. Batu dalam kitab Muniyatul Musallih pun ada sebut bab pilih pemimpin. Tu bab pekoh, bab melayang. Ngelah kali ni. Biasanya kita ngaji dah habis. Itu masalah. Ngaji apa bab melayang? Dah apa bab Jumaat dah. Dah pergi melayang Jumaat. Kita belajar habis. Ya ada belakang-belakang ni ada. Cara nak pilih pemimpin yang ada. Pemimpin yang perintah ikut perintah Allah Ta'ala. Macam-macam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sesiapa yang Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang mengikut ta'at sami'na wa ata'na, ta'at sedengar dan patuh kepada pemimpin ulul amri, seumpama dia patuh kepada Allah dan Rasul. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang mengikut perintah Allah, mengikut syariat yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut apa yang yang ditetapkan oleh syariat oleh Nabi agama Allah SWT, iaitu agama Islam. Maka orang yang ikut mereka dapat pahala ikut sunnah.
kepada Allah dan Rasul, semua kita ikut Allah dan Rasul. Hebat. Sebab tu Allah Ta'ala tawarkan, Nabi tawarkan tak tujuh golongan, yang mana golongan yang selamat daripada dahsyatnya pada mahsyar ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuh golongan sahaja yang terselamat. Hak mula-mula sekali sebut nama dia, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin tak adil, tak ada apa dia. Tak ada apa dia. Tak, kita bukan adil bagi berah je. Tak, adil mengikut peraturan-peraturan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh, tak. Itu negara majmuk. Memang negara majmuk. Aku nak kata negara yang sepupu-sepupu. Nabi boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Sahabat boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Tak boleh buat sekarang, buat akan datang. Janji kita usaha nak buat. Ada orang panggil usaha-usaha. Ni orang usaha nak buat, nak betah undang-undang Islam, kita pula bahagia juga. Batu Islam nak naik macam mana? Kalaulah kita orang Islam sendiri tak membantu orang Islam. Batu kita kena pakat muhasabah. Tak. Itu yang terakhirnya, marilah kita jadikan kemerdekaan kita pada tahun 2019 ni. Betul tak 2019? Tak. Dan tahun hijrah 1443 kedua. Ah, 43 kedua, 41. Tak, saja aku jatuh. Tak, wujud beringat. Tak, sempena kemerdekaan kita tahun, masuk tahun hijrah pula, satu hijrah. Tak, tanda pengorbanan Rasulullah SAW menebarkan syariat Islam di Madinah Munawwarah, bertapaknya Islam di Madinah, dan membawa syariat Islam membesar ke seluruh dunia bermula daripada peristiwa hijrah. Lepas tu kita kena pakat muhasabah. Saya dah nak cerita cerita hijrah Nabi SAW, bagaimana pengorbanan hijrah Nabi nak sampai ke Madinah. Nak Nabi SAW melalui banyak cabang-cabang, banyak dugaan-dugaan, dan rasul yang yang disebut oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, ketua ulul azmi, Nabi yang banyak dugaan, banyak cabaran. Kita ni duduk dalam agama Islam, kita duduk dalam agama yang Allah Ta'ala redha, tetapi kita boleh Islam dalam keadaan senang lenang, tapi tak beramal dengan Islam. Allahu Akbar, rugi ni orang, rugi akhirat lagi, orang muflih di akhirat lagi. Bapa, Allah Ta'ala bentang molek-molek dah, bagi dah duduk dalam keadaan amal. Munak beramal Islam, beramal lah. Munak semayang, semayang lah. Tak, kita tak perang, kan ada perang? Tak ada perang. Perang mula ada lah. Nah, mu kata aku, aku kata kamu. Fatu, henti kita. Nah, tak ada, tak ada apa lah. Yang ada ni nama dia. Untuk kita setuju, sujud, patuh, ikut syariat Allah Ta'ala. Itu je. Kalau nak sebut panjang pula, nak apa, nak patuh apa, nak ikut apa. Dah, aku kabur secara umumnya. Hal lain, selebihnya cari diri. Kena belajar lah. Dah, takkan nak sebut sesa. Dah, orang bagi nasi, tolong suak lah pula. Dah, tolong suak ambil. Ambil pinggan nasi suap dalam mulut. Tak, aduh. Oleh kerana itu, sekadar itulah untuk kosiak kita pada malam ni. Akhirnya, kita pakat muhasabah sejauh manakah kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan kita mari dalam masjid ni, kita yang pertama-tama kita kena ikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bukan semata-mata nak tengok Ustaz Mak. Betul dah Ustaz Cik. Tak. Tengok. Kecil sungguh.
Tadi dengar suara macam repuan. Tengok-tengok lelaki. Oh, budak pun aja. Tengok-tengok, tua dah ada janggut dua orang. Kau kenanya aku. Tu pakai masa boh. Memang asalnya kita nak tengok orang. Ada juga nak dengar. Tapi kita ubah niat kita nak mencari mardhatillah. Perkara yang baik kita ambil, perkara yang buruk yang tak boleh, kita tuhuk jauh, kita ubah diri kita, kita muhasabah diri kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, teruskan kita dengan amal ibadah kita. Dan selagi mana kita duduk dalam keadaan aman, duduk dalam keadaan selamat, kita jangan takut untuk terus beribadah, untuk terus sujud. Kita tak boleh satu masa nanti negara kita, negeri kita dijajah oleh penduduk kita sendiri. Dah jajah mana? Kita tak boleh semayang, kita tak boleh buat amal ibadah. Kita takut benda-benda gini berlaku dalam kehidupan kita. Kita minta jauh, kita kena minta lidah supaya Allah Ta'ala jaga. Dan kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jaga diri kita, jaga akidah kita biar selamat, dan jaga keluarga kita dan kampung halaman dan seluruh umat Islam seluruhnya. A'udzu billahi samia'in syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan ni'ma wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal jalal karim wa 'azimi syu'ani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betulkan niat kami jika ada niat-niat kami niat jahat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dalam keadaan sedar maupun tidak sedar kami lakukannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan kepada-Mu, ya Allah, untuk sujud kepada-Mu, ya Allah, untuk patuh segala syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dahaka kepada-Mu, ya Allah, jika kami langgar syariat-Mu, ya Allah, jika kami melakukan apa yang Kau tidak sukai, ya Allah, maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Betullah kami, ya Allah. Ubahlah diri kami, ya Allah. Kami nak dapat cahaya iman-Mu, ya Allah. Cahaya makrifat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya kami campakkanlah makrifat di dalam hati kami, ya Allah. Campakkanlah Mu cahaya Islam, ya Allah. Syariat di dalam dada-dada kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami campakkanlah Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kami, dalam kampung kami, dalam keluarga kami, dalam negara kami, ya Allah, dalam dunia yang kami duduk ini, ya Allah. Ya Allah, dan kami redakanlah kami di atas dunia-Mu, ya Allah. Kami banyak melakukan kezaliman, ya Allah. Kezaliman mata kami, ya Allah. Kezaliman tangan kami, ya Allah. Kezaliman lidah-lidah kami, ya Allah. Kezaliman mulut-mulut kami, ya Allah. Kezaliman kemaluan kami, ya Allah. Kezaliman kaki-kaki kami, ya Allah. Kezaliman telinga-telinga kami, ya Allah. Maka jauhkanlah kami, ya Allah, daripada kezaliman tersebut, dan ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami, rahmatlah kami di dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, dan kami, ampunlah dosa kami di dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Jika kami banyak dosa, ya Allah, kamu tukarkanlah dosa kami kepada pahala, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.